Jadi mereka sekarang ni apa yang menyebabkan saya tidak belajar agama, ada baca Quran man? Apa yang sebab yang menjadikan saya ini tidak boleh ikut dan berbuat taat? Ini dipanggil tarbiyah. Kalau Fatih yakin ditulis mereka yang terkikir. Jadi yang semak saya ketinggalan dalam berbuat taat ini syaitan. Tengok. Usaha agama di zaman ini kita tak dapat buat sebab pengurusi jawatan kuasa di rumah-rumah Tuhan ni puak-puak kuris. Pemuka-pemuka kuris. Susah. Saya pun dia tak perasan ni. Dia pun dia kata ustaz macam Taliban tapi dia tak perasan ni. Allahuakbar. Tuhan ni yang berkuasa. Yang terpuduga kita, yang pengurusi-pengurusi masjid ni, yang terpuduga kita datang ke polis, tentera. Dia tak tahu apa agama pun. 30 tahun duduk dalam tentera. Dia tak berapa tahun mengaji pondok. Dia kata saya tak lama lah, 5 tahun ni. Saya lagi lama sah, 15 tahun. Pondok apa? Pondok polis. Kita pun memang situ kita dah fail lah kan. Jadi kita ya. Kita nak mengajar orang kita diam lah. Pulih ada pondok dia. Dekat Melaka tu pondok-pondok madrasah diroboh kan. Pondok pulih jangan roboh. Allah. Jadi pemuka-pemuka kuris inilah yang memerintah akan menjadi alat jatuh kuasa bagi rumah Tuhan. Kerana di Masjidil Haram itu, bila kalau Tuhan masuk dari Babu Salam, Tuhan masuk dari Babu Salam, Tuhan akan jumpa rumah Nabi, fasa Khadijah, rumah Khadijah, tempat tandas laki-laki dan perempuan itu, rumah Abu Jahal, pengurusi bagi Masjidil Haram. Dia mengurusi. Nak azan dulu? Kita nampak syaitan, bukan tak nampak. Tempat dia pun saya beritahu. Rupa dia, orang bela dia. Kita tengok. Jadi bila Abu Jahal ni, bapa saudara Nabi ni, dia jadi pengurusi Masjidil Haram. Dia kata JKK ke kampung, tolong kumpulkan 10 ketua-ketua bagi kawasan Mekah ni. Kita nak berkumpul kat Balai Raya Nadul Nadwa ni. Balai Raya ni pun hantu raya je yang guna, nanti kita bersuarat lah. Datang dia. Abu Jahal ni dia pakai baju batik, bukan capnya yang tulis yang awan larat. Dia pakai. Dia seorang pakai. Dia tapi kalau dia nak suruh orang pakai tu, cerita dia lah. Dia orang kenal dia, dia pakai baju batik awan larat. Macam Chin, India punya tangan. Datanglah puak-puak kaum ni. Jadi yang datang tu 10 kampung di bawah kawasan Mekah tu. Satu dari Bani Najat. Ni tu iblis syaitan. Datang dalam surat Nadu-Nadwa tu. Dia cek ketua pemuda dia cek. Dia kata, pemuda ini ada satu orang tua pula daripada kampung Bukit Bani Najat. Dia kata dia ni orang kita. Ini pemuda hantu ni tau. Tak ada dalam penarai ni. Jadi hantu ni dah ada lah kan. Dia dah ada lagi dulu dah. Tak ada. Kita jemput 10 JKK kampung. Kita 10 kampung. Tiba 11. Dia kata, Datuk minta maaf lah kami nak tanya ni. Abu Jahal tanya, dia kata, Datuk tak ada senarai dalam syarat kamu. Ni bunyi hantu ke ni? Dia memang hantu pun. Dia lembaga, dia hantu. Dia kata, memang saya tak masuk dalam kerajaan kamu ni, tapi untuk tolong beri kemenangan kepada kamu. Pandai ni. Untuk beri kemenangan kepada kamu ni, saya terpaksa datang. Dia pergi jumpa Abu Jahal. Jumpa pengunci dia dah ada dah. Minta tuan-tuan nak lawan lah. Dia dah ada dah. Dia dah ready dah. Dia kata, yang pengunci Masjid Mekah, dia kata orang tua ni memang tak ada jadi ahli. Kita tak ada senarai nama dia. Tapi dia nak memenuhkan ruang ni. Nak tolong kita. Jadi macam mana fikir?
Kalau dia datang nak tolong kita, dia hantu pun kita terima. Abu Jahal ni manusia. Abu Jahal ni manusia, hantu pun dia terima. Jadi fikirlah, kita fikir. Oh, dah setiap Quran yang disebut semua. Duduklah. Jadi kita ringkaskan mencorak kita kat Nadu-Nadua ni. Saya ni sebenarnya bapa saudara kepada anak buah saya ni, Muhammad. Tuan tahu dia alamin orang baik, dia rasa dia nak. Jadi sebagai seorang bapa saudara menjadi pengurusi Mekah ni, saya nak buat satu pertimbangan. Dia dah tinggal timbang dia, dia pandai juga dia. Dia bercakap pun pertimbangan juga dia. Pandai dia. Ke mana dia belajar, kita pun tak tahu dia ni. Dia boleh letak hukum sebab dia ada power. Tapi oleh kerana tuan-tuan dah datang, saya nak minta pertimbangan tuan-tuan. Dia dia menang tau. Dia minta timbang. Kan? Timbang cara semua. Apa nak buat dengan anak saudara saya? Datang orang tadi di kampung, dia sebut nama ahli dia, nombor berapa semua. Dia kata saya cadangkan, saya nak cakap pun tak boleh lepas. Tuan ni bapak saudara dia. Kita ingat kita buang daripada tempat dia. Jadi keahlian kita buang dia kan. Ini yang saya mampu. Saya pun nak cakap dengan bapak saudara dia. Iblis lah nak tolong dia bangkit. Dia kata, ya Abu Jahal, saya tak setuju ni. Dia yang bangkit. Kata apa saya tak setuju. Kita semua tahu Muhammad ni Nabi, dia Rasul, dia buat kerja agama, bawa semua orang jahat kepada baik. Kita tahu dia baik, kita letak dia buat tempat jahat. Kalau semua orang jadi baik, tak susah kita. Kita tak boleh menang. Mana dia? Kalau orang baik ni kita buang dia ke tempat yang jahat, minum mawak, main judi, berzina semua ni kan. Orang baik ni akan bawa semua orang jadi baik. Orang baik ni semua orang jahat jadi baik. Kita tak akan menang. Kita tak akan dapat berkuasa. Jadi saya tak setuju dengan dia. Awal dah tak setuju lah. Baik, kita minta maaf lah supaya kita jangan bertengkar, jangan orang tahu. Ada dia tanya pula, ada akhbar ke sini? Kita yang bertengkar, yang buka. Ada pertanyaan lain? Dia kata, kalau buang Muhammad ni, kita tak terima, saya cadang, kita masukkan dia ke penjara. Dia pun bangkit juga. Dia kata, kamu fikirlah, penjara lama, kita nak buat penjara baru, ambil masa. Duit belanja, dia fikir pandai dia. Nak buat penjara baru, nak pindahkan orang, kan? Jadi, susahlah ni. Orang yang jahat tu akan jadi baik juga. Jadi, saya pun tak setuju. Jadi, kalau semua orang cadang ni, tuan tak setuju, kata Iblis ni. Semua tengok ni. Abu Jahal tengok ni. AJK tu pun tahu dia. Ini syaitan ni. Tapi dia ikut juga. Dia payah. Dia orang tahu dia. Jadi, apa cadangan tuan ni kalau semua tuan tak setuju ni? Dia ingat kita bunuh Muhammad ni, kita panggil semua pemuda-pemuda ni yang kuat-kuat ni, kita bunuh. Dia yang Quran tu ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang. Allah pun rancang. Dan rancangan Allah berjaya.